Oke, kita mulai dulu ya, sambil nunggu-nunggu nanti, -nunggu. jalan aja Oke, nomor satu ya, ini udah kemarin udah dijelaskan juga Seorang guru mengajar di sebuah sekolah di kawasan elit dengan biaya hidup yang cukup tinggi Dengan gaji standar, pegawai beliau harus pandai-pandai mengelola keuangan Agar bisa tercukupi biaya keluarganya Ketika pengisian lapor, ada orang tua pesat didik berkunjung ke rumahnya dengan bawa bingkisan harapan anaknya naik kelas. Sikap yang diambil kemarin sudah ini ya. Kemarin ini jawabannya adalah yang A ya. A. Iya, hmm. Pak. Ini udah kemarin menjelaskan karena itu yang baik. Oke. Okay. Kita lanjut. <coughs> yang sudah udah enggak apa-apa. Ini juga sudah kemarin. Ya. Yang C C C itu ini menceritakan ya, Bu Bidia guru kelas 3 pada semester gasal sedang menyusun muatan PPKN pada KD menceritakan arti gambar lambang negara Garuda Pancasila. Rumusan indikatornya IPK-nya ya, IPK-nya adalah menceritakan itu C2, maka cari yang C2. C2 menganalisis C3 ini salahkan aja. Menjelaskan C2 yang sama, menceritakan C2, menyajikan C5. Maka jawaban yang bagus adalah yang C2. Ini salah juga. Yang sesuai berarti kalau dia pakai suara lantang itu belajar pidato atau bahasa Indonesia Ini salah. Kalau dia pakai kalimat efektif ini pidato juga, ini juga salah. Maka jawabannya adalah yang D ya. Yang D? Yang D itu secara tepat dan sesuai. <tuh> <tuh> ya, nih. Ambil nunggu-nunggu ya. D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, itu ya. Di kita, cara-caranya oke. Yang ini, Natalia adalah anak ini tentang teori, ya. Teori perkembangan, nih. Ini tentang teori perkembangan. Teori perkembangan itu ada empat, tapi di sini ya ada lima. Perkembangan itu sudah saya kasih modulnya, nanti kita bahas lagi. Itu perkembangan ini, cara cepatnya aja, hmm, tentang... Satu kelas atau sekolah dasar, ia di kelas ditungguin selalu oleh ibunya. Setiap ibunya meninggalkan ruang kelas, Natalia langsung menangis, lari dan menarik tangan ibunya, minta duduk di sebelahnya. Selama kegiatan dan belajar daripada tidak ikut pelajaran, maka guru tersebut mengizinkan ibunya berada di ruang kelas sampai selesai pelajaran. Tindakan guru tersebut merupakan teori ya, sampai catat ya, sampai catat. Saya kasih kata kuncinya. Kalau etologi, etologi itu dia keturunan ya gen, keturunan atau gen, ya keturunan atau gennya. Jadi soalnya Pak, nanti kita bahas ini tentang sendiri aja yang kita bahas biar enak. Ini cara cepat aja. Psikoanalis ini ego, ego kepribadian, ya. ego. Jadi kata kunci ini ego kepribadian. Kalau behavioristik itu ya tingkah laku ya, perubahan tingkah laku. Ya. Oke, okay. kalau kognitif ini pengetahuan awal. Pengetahuan awal. <tuh> kalau etologi ekologi ini pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan. Ya, perkembangan perkembangan anak pengaruh lingkungan, perkembangan anak pengaruh gen. Pengaruh ego, behavior pengaruh tingkah laku, kognitif pengetahuan awal, <tuh> ekologi pengaruh lingkungan. Ya. Soalnya ini ya soalnya kita baca soalnya, soalnya adalah tentang anak tadi nggak bisa lepas dari mamanya ketika mamanya keluar dia nangis dia minta mamanya, mamanya dia atau ibunya di dekatnya selalu. Berarti kita salahkan dulu yang salah. Maka ekologi salah. Ya. Kognitif juga salah. Ini juga salah. Tinggal yang ini sama yang ini. Anaknya ditinggal, mau dekat itu berarti pengaruh apa? Ego apa keturunan? Ego. Ego ya. Maka ya. jawabannya adalah yang. B. Itu ya, kata kunci ya. Kata kunci, kata kunci. Ya. Oke, okay. bisa dipahami ya. Jadi kalau etologi keturunan. Nanti kita bahas ini di sendiri sendiri kita bahas. Jadi saya kasih dulu cara-cara cepat bagaimana menjawab soal pedagogi dengan ilmu yang seadanya bisa di analisis. Oke. Lanjut ya. <tuh> bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita nah, perlu sambil udah. tiga soal ya. Yang baru masuk masih tiga soal. Saya ulangin nomor satu ini, eh nomor tiga ini. Tentang teori perkembangan. Teori perkembangan itu ada empat di modulnya. Yang etologi itu keturunan, ya pengaruh keturunan. Etologi pengaruh keturunan atau gen. Psikoanalis itu pengaruh ego kepribadian, ego kepribadiannya. Behavior perubahan tingkah laku. Kognitif pengetahuan awal. Ekologi pengaruh lingkungan. Jadi an aneh, masalahnya adalah Natalia ingin dekat ibunya ketika belajar. Kalau ibunya pergi maka nangis. Kalau nangis maka gurunya Gurunya itu membuat anak, mengizinkan ibunya dekat dengan Natalia. Maka teori ini adalah, yang salah dulu saya cari, yang salah adalah yang E. Ya, yang E, yang D, yang C. Tinggal A sama yang B. Keturunan apa ego? Ego ya. Karena dia ini egonya, kepribadiannya dia ingin dekat, maka jawabannya adalah psikoanalisis. Oke okay ya, kita lanjut ke soal berikutnya. <tuh> ini soal-soal baru ya. Oke. Okay. Uh, Pamir udah dari tadi ya pak ya belum masih tiga soal pak tiga oh, iya. terima kasih tiga soal oke okay. ini juga nih gampang ini. ini tentang model pelajaran. saya kasih kunci kata kunci ya kalau dia memperbaiki masalah nih ya, rumusan rencana tindakan kalau soal kemarin tuh gampang kenapa gampang kata kunci adalah untuk meningkatkan untuk meningkatkan untuk meningkatkan untuk meningkatkan untuk meningkatkan kalau ditanya rumusan rencana tindakan semuanya benar ini ya kita baca itu soalnya. Pak Ruben melakukan refleksi terkait pembelajaran IPA yang telah dilakukan di kelas 5 dan mendapatkan hasil identifikasi masalah yaitu rendahnya kemampuan peserta didik membuat karya. Oke, ini membuat karya, ya membuat karya tentang skema daur hidup kata. Ya, supaya dapat memperbaiki masalah tersebut, rumusan rencana tindakan adalah. Oke, semuanya benar. Pakai tinggal pakai yang namanya model apa. Di sini masalahnya adalah membuat karya tentang skema daur hidup kata. Oke, kita pahamin. <tuh> Kalau pakai kooperatif, kooperatif itu yang diutamakan adalah kerja sama. Kerja sama kelompok ya, menghasilkan presentasi ya. Ini kerja sama. Jadi kata kunci sini kemudian adalah kerjasama. Yang diharapkan adalah peserta didik bisa saling bantu membantu, saling bau membau menyelesaikan masalah, ya kan? Oke, habis itu dipresentasikan. Oke, dia sama, kata kunci ke sama. Ketika inquiry, in, discovery dulu, discovery dulu, karena inquiry itu lebih kompleks. Discovery ini penemuan. Discovery itu adalah penemuan. Menemukan. Menemukan apa? Menemukan konsep. Menemukan konsep. Ya. Kalau ini biasanya rekayasanya dari guru. Merekayasa problemnya atau merekayasa masalahnya itu guru ya. Rekayasa masalah dari guru. Oke. Satu lagi inquiry. Inquiry ini juga penemuan, menemukan konsep yang lebih kompleks ya. Menemukan konsep yang lebih kompleks Menemukan konsep yang lebih kompleks menemukan, menemukan konsep yang lebih kompleks ya, menemukan konsep yang lebih kompleks. Tapi masalahnya ini direkayasa siswa-siswa yang mempertanyakan, siswa yang mempertanyakan masalah, guru memfasilitasi bagaimana membuktikan atau menemukan konsep itu, menjawab pertanyaan dari siswa, ya, Rekayasanya. Kalau dia PBL ya begini PBL nih PBL itu ya PBL itu menghasilkan karya ya menghasilkan karya di saat itu menghasilkan karya. misalnya buat laporan membuat poster membuat skema atau hidup, itu menghasilkan karya PBL. Kalau nggak, ini nanti kita bahas juga nih di materi ini. Ya. Ini cara menjawab aja, biar tahu kata kuncinya. PBL itu masing-masing karya. Bedanya dengan PJBL, PJBL ini proyek. Proyek ini butuh namanya rencana, desain. ya, Desain perencanaan, atur jadwalnya. ya, Baru ujikan alat yang dibuat, diuji lagi. Nah itu dia biasanya PJBL ini dilakukan di luar sekolah. Biasanya nggak bisa di dalam sekolah pakai metode PJBL itu proyek-proyek itu biasanya dilakukan di di luar sekolah atau di luar jam pelajaran ini biasanya kan gitu desain jadwal dan alatnya ada produk-produk yang dihasilkan diuji lagi nah, membuat karya tentang skema daur hidup kata ini produknya PJBL ini beda dengan yang ini membuat karya karya tentang ini berarti jawaban ini yang paling tepat adalah menghasilkan karya maka jawabannya adalah C PBL, bukan PJBL, ya. ya. oke, okay. bukan PJBL, karena PJBL ini mendesain dulu, apa yang mau dibuat, desain dulu, desain diskusikan, jadwalnya kapan, habis itu setelah alat dibuat, alatnya itu dipalidasi lagi, dibuktikan lagi, nah itu namanya PJBL, proyeknya. Jadi beda dengan yang soal ini hanya minta membuat karya, membuat karya itu adalah menghasilkan karya di PBL. Lihat aja misalnya di Google nanti. Ibu klik sintak PBL maka muncul nanti yang namanya membuat karya, ya kan? Iya, Pak. Kalau misalnya dicek. Nah, ini nih. nih, nih. Cek, ya. tadi bedanya discovery sama inquiry apa tadi, Pak? Entar ya, Bu ya. Kalau misalnya inquiry itu masalah lebih kompleks, Bu. Ini gini, kalau misalnya eh macet pula. Eh oh, ya, lagi lagi update, masalah dulu lah. Lagi update Windows. Oke, okay, kalau misalnya inquiry, inquiry itu dia rekayasa masalah dari siswa bu, sama-sama menemukan kompleks, lebih lebih konsepnya lebih kompleks. Misalnya siswa tadi ingin membuktikan ini bu, kayak mana cara membuktikan ini? Ah, guru itu memfasilitasinya. Hmm. Tapi kalau discovery, rekayasa masalahnya dari guru itu bedanya. Hmm. Guru, Hanya guru yang, sama siswa. Gitu. Uh, uh, guru sama siswanya. Tapi kalau ilmu itu biasanya lebih kompleks, lebih ke arah kompleks ya, lebih ke penelitian ilmiah biasanya tapi kalau sederhana tidak yeah. ya, selalu ini, oke? Okay? jadi ini membuat karya tentang skema lalur ini masih update Windows jadi lama untuk di Google ya jadi ini jawabannya yang paling tepat adalah yang PBM sintaksnya nanti saya bikinkan nanti ada ada materinya ini itu membuat karya, oke? Okay? itu ya ini untuk ini, ya. Bisa dipahami ya atau kunci ya, kooperatif kerjasama okay. inquiry itu, nah. biasanya ini biasanya bu ya kalau nanti misalnya tanya materi misalnya IPS nanti nanti ada soalnya tuh. Kalau misalnya materi IPS itu biasanya pakai apa? IPS Bahasa Indonesia itu biasanya pakai koperasi. Tapi kalau IPA itu biasanya matematika itu biasanya pakai discovery, inquiry, PBL biasanya kan gitu. Oke okay. kita lanjutkan ke soalnya, kita bahas gitu. Nah cara-cara cepat aja untuk menjawab soal-soal yang seperti ini tidak terlalu sulit dengan kemampuan seadanya. Seorang guru merencanakan studi lapangan ya ke sungai guna memperdalam materi yang bertemakan lingkungan. Namun di pagi harinya hujan amat deras, berarti ini dia hujan amat deras dan sungai tersebut kemungkinan besar banjir. Bisa banjir Bu ya? Berdasarkan situasi tersebut, tindakan yang akan dilakukan guru? Seorang guru merencanakan studi lapangan ke sungai guna memperdalam materi yang bertemakan lingkungan. Oke. Yang A, melakukan revisi rencana pada pembelajaran berikutnya tetap melakukan kegiatan sebab sudah dicanakan dengan baik. Oh, ini salah nih. Kenapa? Kemungkinan banjir. banjir. Jadi, bahayakan. jangan di bahaya. Jangan ambil yang bahaya. Maka jawaban yang B salah. Melaksanakan kegiatan dengan menambah ribet. Bahaya juga. Karena ini bahayanya besar. Ya. Oke. Okay? Pemodelan ya. yang disiapkan. Oh, ini nggak bisa pemodelan. Udah terlanjur. Ini udah terlanjur mau diapain. Pemodelan, eh, yang disiapkan sebagai pendamping kita lapangan. Eh, memindahkan ke lingkungan yang alam tempat lain. Antara ini lakukan revisi, pemodelan atau yang eh? Ya, ini jawabannya emang hari soal yang hot. Soalnya ini memang hot. Kalau saya yang salah itu adalah yang yang, yang salah. Yang Kenapa salah? Melakukan revisi, rencana Pada pilihan berikutnya ini salah ya. Sudah, sudah mau ini, sudah mau apa namanya? Hmm, seorang guru. Sundi ke sungai guna memperdalam materi, materi, materi lingkungan. Sudah materinya, jadi sudah harus ke lapangan. Jadi yang enak adalah D. Antara e. D sama e. E. Apakah pemilihan yang sudah ke lingkungan di tempat lain? Pemodelan yang disiapkan sebagai pendamping kita lapangan? Ya, sebenarnya ini antara dua sih. Langsung ke lapangan seorang guru yang langsung lapangan ke sungai guna memperdalam materi yang bertemangan lingkungan. Ini pakai media kan pemodelan? Iya. Yang ini memindahkan di lapangan ke lingkungan tempat alam lain. Nah, ini soalnya hot emang. Kalau yang A salah melakukan revisi, kalau yang B juga salah, yang C juga salah, tinggal yang D sama yang E. Bertemangan lingkungan. Namun bagi harinya hujan amat deras dan sungai tersebut kemungkinan besar banjir. Di pagi harinya, hujan amat deras dan sungai tersebut. Oh, okay. Di pagi harinya, oh ini ini adalah, oh ini betul, ini ya gini-gini, Bu. Kalau seperti ini, masalahnya adalah di pagi harinya hujan amat de... deras. deras. Di hari itu juga, ya, di hari itu juga dia harus melakukan yang namanya. Memperdalam materi yang bertemakan lingkungan, iya di hari itu juga dia harus ke sungai atau harus ke, tapi harinya hujan, kan? Gitu harinya hujan deras. Kalau harinya hujan deras, sudah, 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 sudah. ini nih, di pagi harinya hujan amat deras, dan sungai tersebut kemungkinan besar banjir. Berdasarkan situasi tersebut, situasinya kan pagi harinya hujan amat deras. Oh, di pagi harinya berarti sudah, terjadi, terjadi, hujan ya. Sudah terjadi hujan. Di pagi harinya hujan amat deras dan sungai tersebut mulai besar banjir. Kemudian yang disiapkan. si ah, jadwal, Pak. Apa, Bu? D. Revisi yang si rencana. Kalau ya, apa, ya, karena hujan. Di di oh, kira -kira. Kira -kira. Yang C, Pak. Pemodelan, Pak. Jadi kalau lebih bagus di hari lain dia, dia revisinya pada penyam berikutnya revisi ya bu ya revisi apakah pemodelan yang disiapkan sebagai pendamping di lapangan atau memindahkan di lapangan ke lingkungan tempat alam lain dia ini mau ngajar udah hari ini mau ngajar dia hari ini mau ngajar berarti kan bu ya masalahnya hari ini mau ngajar sudah hari ini mengajar dia langsung bawa ke sungai tapi di pagi harinya sungai itu di kemungkinan besar banjir. Hmm. Bertemakan lingkungan. Ingat ya, bertemakan lingkungan. Bertemakan lingkungan. Hmm. Bagaimana? Di pagi hari hujannya deras. Di pagi hari hujannya sama deras. Berarti, berarti dia ngajarnya bukan pagi hari. kan gitu. Kalau saya, Bu, saya jawab yang E. Kenapa? Kalau pakai modelan ini disiapkan ini udah mau ngajar ya nggak mungkin terkejaran gitu. Kalau saya, eh, memindahkan hasil lapangan ke lingkungan alam di tempat lain kan hanya bertemakan lingkungan kan? Bukan? Ya, Pak. Bukan ya, mesti ke sungai? Bukan mesti ke sungai? Bisa ke taman, ya. bisa ke, bisa ke taman, kan? Bisa kemana-mana lah yang ada lingkungan ya kan? Ke ya. sawah. Nah, tapi kalau pemodelan udah nggak bisa lagi, kenapa? Pemodelan itu butuh alat kan? Karena di sini udah mau ngajar dia, udah harus ngajar ke lapangan, harus ke lapangan, harus ke studi lapangan. Kalau sudah di lapangan, rencananya mau ke sungai, tapi sungainya kemungkinan besar banjir. Kalau gitu ya saya yang jawab eh, pindahkan aja ke lingkungan yang aman, tapi tetap tetap lingku lingkungan. Jadi nyaman kan gitu. Nah, eh, misalnya ke taman kan gitu. Ke taman kan aman, nggak masalah kan gitu kan. Ini jawabannya adalah E. Kalau saya E ya. Kalau memodelkan ini nggak bisa. Kalau melakukan revisi ini udah berarti dia nggak susah nggak bisa lagi nih. Ini harus studi lapangan ke sungai. Seorang guru studi lapangan ke sungai. Materinya hari itu juga kan? Materinya di hari itu juga bertemakan lingkungan. Maka yang ini saya bilang nggak mungkin yang ini. Saya jawab memindahkan studi lapangan ke lingkungan tempat alamnya. Ini yang paling tepat menurut saya. Ya bu ya. Oke. Lanjut ya. Ya kalau misalnya nanti mau diapain apa ya mau direvisi bu Jawabannya boleh juga kalau saya pemodelan kurang cocok sebenarnya bagus tapi di hari itu dia sudah rencana ke lapangan pakai belum tentu lebih karena bertema lingku lingkungan lebih bagus memindahkannya. oke bu ya kita lanjut ke soal lain oke ini juga soalnya <tuh> perhatikan perhatikan kondisi peserta didik berikut ini tidak ada yang bertanya mengapa selama menjadi PS. Berarti nggak ada yang bertanya. Hanya siswanya nggak ada yang bertanya. Hanya dua dari 30 peserta didik yang mampu menjawab pertanyaan guru. Berarti yang mampu hanya dua dari 30 ya. Tidak bisa mengurai suatu masalah. Berarti tidak bisa ini apa namanya memahami materi. Berdasarkan kondisi tersebut, maka masalah yang dihadapi oleh guru yakni guru bu ya yang dihadapi oleh guru adalah ini yang bermasalah siapa bu sis siswa, siswa. siswa. kalau siswanya hmm. tidak ada yang bertanya hanya dua yang bertanya tidak bisa berpikir atau mengurai masalah artinya si guru itu ingat bu ya kalau siswa yang bermasalah berarti pengajarannya belum baik ya bu ya pengajaran guru belum baik karena siswanya bermasalah ya kan Ya, kalau tidak menarik ya, ba. belum baik ya. Kalau gurunya kalau belum menarik atau belum membawakan model yang bagus, ya siswanya ya gitu aja kan. Jadi di sini adalah masalah guru. Guru di sini mendapati masalah adalah, ya jawabannya rendahnya minat belajar, ya ini siswa, ini salah. Belum mampu, ini salah siswa juga. Yang guru yang bermasalah, guru bermasalah di sini hanya yang a, aktivitas pembelajaran tidak menarik tidak menarik kurang motivasi tidak efektif ini salah kenapa ibu saya bilang salah nih rendahnya minat belajar itu pengaruh oleh model metode media yang dibawa guru iya kan? ya kan belum tak, mampu itu. berkritis itu berarti gurunya juga belum bisa mengajari cara berpikir kritis atau metodenya kurang tepat kurang motivasi berarti tidak ada yang ditampilkan misalnya video video ini kan video IPS misalnya tentang dunia atau apa kan ditampilkan video biar motivasi kan gitu medianya yang lain kan tidak aktifnya pemesan IPS berarti IPS tidak ada saling diskusi atau saling kooperatif modelnya berarti model yang dibawakan ini biasanya konvensional maka yang jadi masalah adalah gurunya kalau gurunya masalah, maka aktivitasnya yang tidak menarik. Makanya siswanya nggak tahu bertanya. Siswanya hanya dua yang tahu bertanya. Dan tidak bisa berpikir. -pikir. Saya jawab yang A, Bu. Karena ini yang B, yang C, yang D, yang E terjadi karena proses ini. Benar nggak? Saya ulangi Bu. Ya. Yang, yang C, ya, yang, ya, yang ya, A, benar. E, itu terjadi karena gurunya tidak menarik. Pelajarannya. Iya kan? Ya, ya. Oke, pak. Oke, okay. jadi itu logikanya ya. Logikanya adalah seperti itu. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, okay, kita lanjutkan. Masih masuk. -masuk. <clears throat> Oke, okay. ya yeah, A ya. Oke, okay, kita lanjutkan. Ini saya bikin nih. Ya. Hasil penelitian di sekolah menunjukkan kebanyakan siswa mengabaikan tugas. Oke, okay. siswanya mengabaikan tugas sekolah. Strategi apakah yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi masalah tersebut? Oke, strateginya apa? Mengabaikan tugas? Ya jawab. mengeporasi faktor-faktor pemicu Prokratinasi Ini artinya menunda, menunda tugas, menunda. Ini artinya menunda, kebiasaan menunda atau mengabaikan. Ya udah, jawabannya adalah yang a. Udah pasti itu yang a. Nih, ya. Kita jawab lagi yang yang b coba mengeksplorasi, mengeksplorasi kebiasaan non akademik ini salah. Ya. Mengkonsultasikan siswa kepada orang tua ini nggak ini nggak ada ini hanya mengabaikan tugas tak tak terlalu masalah. Menyiapkan tempat konsultasi bagi siswa di BK tidak masalah juga perilakunya. Mengembangkan pelatihan kedisiplinan ini juga tidak bagus maka jawabannya adalah yang A. E. Kenapa saya bilang A? Karena kalau siswa mengabaikan tugas, guru itu harus mencari tahu faktornya, ya kan? Cari dulu tahu faktornya, baru bisa dapat solu solusi. Jadi strateginya adalah mencari faktor yang menunda mengabaikan tugas. Sudah dapat faktornya, baru kita cari solusinya. Maka strategi apa? Cari dulu penyebabnya. Oke bu? Pro, pro prokrastinasi adalah menunda atau mengabaikan, kak, itu ya. Oke okay, ya? Bisa dipahami, Bu? Coba. Okay, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal semua yang ini, Bu. Ya. Oke, okay, ini juga soal hot. Anda mengetahui bahwa salah satu ketentuan penggunaan dana bos adalah tidak boleh untuk nih ya dana bos tidak boleh kata kuncinya boleh cari kata kuncinya tidak boleh untuk mendanai kegiatan jadi cari dulu kata kuncinya di atas ini. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan spontan atau dalam tidak ada dalam program sekolah pada tahun berjalan. Oke. Okay. Dana bos tidak, tidak boleh tersiap. kalau nggak ada Arabnya dan tidak boleh digunakan secara spontan. Tuh kata kuncinya dana bos tadi. Ketika ada salah satu peserta didik mendapatkan musibah, kepala sekolah memutuskan untuk membantu. Kegiatan tidak. ini spontan apa nggak bu? Kegiatan ini kepala sekolah memutuskan Tentang. untuk membantu pontan pontan berarti tidak boleh Tentang, pakai Mbak. dana bos ya kan Iya Bu, tidak boleh Pak? Tidak boleh pakai dana dana bos. Bos, ya kan? Membantu anak menggunakan dana bos, enggak boleh. Berarti hey. berarti ini melanggar aturan ya kan? Sikap Anda sebagai guru Ya, cari yang sesuai dengan masalah. Pak, gak boleh melanggar aturan. Cari yang seperti Mengingatkan. itu. Kan? Mendukung. Gak mungkin kan? Salah kan? Mendukung. Oh. Ya? Mengingatkan oh. melanggar aturan. Iya benar. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Bisa hmm. ya. Membiarkan. Salah. Uh, pada kepala sekolah untuk melakukan pengetahuan, iya, benar, bisa jadi. Ya. Tapi, Mas, yang, mana? yang bagusnya? Mana c, P, e, yang bagusnya yang C yang c, c Sesuai yang C. c? Sesuai dengan apa yang diminta Dalam cia di Paham? Paham. Di di okay? yang c yang c yang dengan yang yang diminta dalam cia yang atas yang cia 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 jawaban yang yang jadi ingatkan aja dulu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Eh. dia? Oke. Ini juga soalnya. Hmm, seorang guru kelas 3 semester genap akan mempelajarkan PPKN dengan indikator mengidentifikasi kewajiban sebagai warga negara sekolah materi pokok dan bahan ajaran. Ingat Bu, materi pokok ya, materi pokok. Kewajiban itu berarti biasanya materinya adalah hak dan kewajiban, iya kan? Biasanya, iya nggak bu? Materi pokoknya, kalau materi pokok materi pokok yang besar. Berarti kalau ada mengidentifikasi kewajiban, biasanya itu materinya hak dan kewajiban kan? Iya nggak bu, ibu yang ngajar? Pak, nah, ya pak. Kewajiban dan tanggung jawab. Iya pak. Nah, kewajiban dan tanggung jawab atau hak dan kewajiban, kewajiban. Biasanya gitu kan materi pokok? Iya. Nah. coba yang A, kewajiban siswa sebagai warga sekolah ini nggak mungkin. Ini salah jelas. Tidak ada judul materi pokok seperti itu kan gitu. Ya. Biasanya itu ada hak dan kewajiban gitu, hak dan kewajiban. Kalau saya langsung jawabannya ini di, ada yang lain kan gitu. Ya, kalau misalnya ini materi pokok dampak pelaksanaan ini enggak materi pokok. Materi pokok itu materi yang paling atas, hak dan kewajiban nih salah juga. Gitu. Membersihkan ruang kelas ini enggak mungkin ya, salah juga. Gitu. Materi pokok, pengertian hak dan kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah ini pas hak dan kewajiban, maka jelaslah menginvasi. Materi pokoknya adalah video, ya nggak mungkin video, maka saya jawab yang di... ya di materi pokok itu, materi utama kan, Bu? Ya, nah, kalau misalnya kewajiban siswa sebagai warga sekolah itu sub materinya sudah di dalam materi pokok, maka saya jawab itu jawaban di... Hak dan kewajiban warga sekolah, bahan ajar membedakan. Iya betul, ya itu. Oke bu, ya saya jawab deh. Ibu bisa ini ya, bisa apa namanya? Yang apa namanya? Bisa revisi atau apa kan? Hmm. Atau jawaban ibu yang lain. Yang A ya, yang A kita baca kewajiban siswa sebagai warga sekolah, bahan ajar berbagai contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang kewajiban sebagai warga sekolah ini memang bagus. Yang b dampak ini nggak mungkin dampak ya. Yang c membersihkan nggak salah. Yang d materi pokok adalah pengertian hak dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Bahan ajaran bedakan Ini bagus juga. Cuman a sama d yang bagus. Tapi kalau a itu namanya bukan materi pokok. Kewajiban siswa sebagai warga sekolah itu namanya sub materinya. Sub materi yang di dalam itu berarti yang paling adalah pengertian hak dan tanggung jawab dan hak dan kewajiban maka bang membedakan pengertian hak dan kewajiban dalam kehidupan sekolah jadi yang tepat adalah yang D oke, itu materi pokok ya judul materi pokok itu ya pengertian hak dan kewajiban. judulnya oke kita lanjut ya kita lanjut ke soal berikutnya tidak adalah judulnya kewajiban aja pasti ada haknya juga di judulnya nyatu dia oke kita lanjut Peserta didik sekolah dasar saat ini menghendaki kebebasan. Oke, peserta didiknya menghendaki kebebasan. Menyukai hal baru yang praktis serta rentang perhatian pendek. Untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik di atas, maka yang tepat dilakukan adalah ya, menghendaki kebebasan ya. belajar, menyukai hal baru yang praktis serta rentang dengan perhatian pendek. Untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut maka yang tepat yang dilakukan guru adalah, oke bu cari dulu yang salah, ya, cari dulu yang salah, apa, apa bu jawabannya? Salah B, yang salah B, B salah bagus, C B, salah, C. salah, D salah. C, salah. B, salah. Okay, tinggal yang A. sama ya. E. Model pembelajaran yang sangat sering dilakukan oleh guru adalah belajar penemuan. Proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. Ingat kita hanya membantu biar materi kita sampai dengan cara bebas menghadapi hal baru, praktis. Ketara tentang perhatian pendek. Kata kunci adalah perhatian pendek. Iya kan? E. Iya. Kalau perhatian pendek berarti topiknya kecil-kecil ya kan? Ini ya. Topiknya kecil-kecil sama dengan perhatian pendek. Kan gitu kan? Nyambung kan bu? Saya jawabnya adalah yang i. E. Ya. E silahkan bu kalau mau diapain kan saya jawab E tujuh pak oke lanjut ya iya karena sesuai lanjut. dengan apa yang diminta kalau satu satunya itu nggak cocok nih saya nggak cocok di sini apa satu satu satu, satu satunya belajar penemuan nah BL juga bisa kan lanjut ya kita lanjut ke Ini udah kemarin salah satu fungsi dan pendidikan adalah sosialisasi. Sosialisasi tersebut mencakup persiapan warga lokal, nasional maupun global. Contoh tindakan guru dalam memanfaatkan segi positif dan dari globalisasi dalam rangka memperkuat jati diri bangsa Indonesia adalah Pancasila. Warisan budaya kita adalah Pancasila, maka jawaban langsung ya A, ah, ya kan? Oke ini warisan budaya untuk memperkuat jadi diri bangsa sesuai dengan apa yang diminta. Oke, kita lanjut nih juga udah pernah dibahas kemarin. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soalnya juga. Dulu. Salah satu cara mendidik adalah dengan pendisiplinan yang menunjukkan sikap ini juga udah kemarin berwibawa seorang guru sebagai pembela keadilan. Contoh perilaku dalam pembelajaran yang mendukung tersebut adalah A membuat uh, tertib kelas bersama, studi demi kebaikan bersama bagus. Mengusir ini salah. Tidak ada toleransi ini juga salah. Menyerahkan menyerah dia menyerah berarti salah juga. Pemberian sanksi fisik salah juga. Maka jawabannya sudah pasti yang. Oh. Oke. Okay. Lanjut ke soal berikutnya Ini soalnya ini juga bu ya. Pak Anto sedang merencanakan kegiatan pembelajaran dengan indikator kompetensinya memahami konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari melalui eksplorasi lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan inti, kegiatan inti pembelajaran yang kurang tepat adalah oke. Okay. Kegiatan inti adalah, misalnya, berdiskusi. Itu inti ya, praktek. Itu inti, Bu. Ya, oke, okay. cari dulu yang inti. Yang saya jawab yang inti, Eh inti kan Bu? Iya. Berdiskusi. Yang D juga inti. inti. Siswa juga membuat laporan. Siswa mengamati proses sudah praktik. Ini juga. Inti. inti. Tinggal yang ini sama yang ini. Guru memimpin siswa menjawab pertanyaan tentang proses lilin meleleh atau guru menampilkan video pentingnya mengetahui macam-macam benda. -macam. B. Iya. B. B, ya. B. B ini adalah kegiatan pembuka atau pembuka. awal awal pembelajaran. Menampilkan video itu untuk menarik perhatian siswa, ya kan? Atau yeah. dengan kata kunci adalah ini video itu untuk memotivasi siswa. Motivasi itu biasanya di awal biar tertarik dengan pelajaran kita maka jawaban adalah yang b yang a itu inti oke sudah dipahamin ya bisa lanjut kita ke soal berikutnya masih banyak masuk jauh oke kita lanjut ke soal berikutnya ini juga nih ini, ini udah kemarin penilaian proses dapat dilakukan dengan berbagai macam cara disesuaikan dengan karakter materi dan model pembelajaran yang digunakan. Penilaian proses yang kurang tepat untuk indikator pencapaian KD menjelaskan. Menjelaskan itu kognitif, Bu ya. Kognitif. Ya. Maka carilah yang kognitif. Kecuali yang kurang tepat adalah cari yang sikap. Mana yang sikap, Bu? E, 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 Observasi. ya kan? Observasi adalah elemen ya, penilaian si sikap. Oke, okay. kita lanjut ya. Yang kemarin tuh. Lanjut. Ini juga nih soalnya hot juga nih. Kian bu ya soalnya hot semua nih, tapi jawabnya bisa gampang. Bisa dengan cara logika sederhana dan pengetahuan yang intinya jawaban harus bisa menyelesaikan masalah di so soal. Tempatnya dulu. Pendekatan konstruktivis adalah pendekatan pembelajaran di mana peserta didik menyusun atau menemukan sendiri pengetahuannya melalui pengalaman selama pembelajaran dan dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah mereka punyai sebelumnya. Jika seorang guru ingin menerapkan pendekatan tersebut dalam mengajarkan luas, oke, okay, berarti guru itu mengajarkan luas, trapesium, siku-siku, dan peserta didik telah memahami luas segitiga, segi empat, dan lain. Maka kegiatan pembelajaran yang dapat adalah, oke. Okay, kata kuncinya adalah memahami mengajarkan luas trapesium siku-siku. Ya. Kalau saya jadi ibu, saya cari aja di sini yang ada bahasanya mengajarkan luas. Sudah selesai. Cari aja, Bu. Cari dulu yang seperti itu. Mana jawabannya? Cari dulu yang ada mengajarkan luas. Trapesium juga jawabannya. Cari jawaban dulu, Bu. Yang mengajarkan luas yang mana? C. 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 C ya. Ya kan? Iya. Yeah. Kita baca kita baca dulu, baca dulu. Memberikan bimbingan pas enggak kan? Melalui langkah-langkah kalau misalnya pas enak. Melalui langkah-langkah yang tertuang di LKPD. Oke, pakai LKPD. Ya, Bu ya. Bagus ya, Bu ya, pakai LKS kan? Hmm. Ya, bagus ya. Biar supaya gampang. Kepada untuk memotong trapesium berarti ada medianya. Ya, Bu. Iya, Pak. Sudah pakai LKPD untuk menemukan tadi, untuk men ada masalahnya. Ada pula medianya untuk memotong. Iya kan? Dan kemudian menentukan rumus luas luasnya. Iya, ini sesuai dengan apa yang diminta mengajarkan luas. Oke. Yang A, jawab. Yang A bagus enggak kan gitu? Analisis. Memfasilitasi dengan LKPD bagus. Memotong trapesium juga bagus. Membuat persegi panjang. Ay isi persegi panjang nyambung bu? tidak pak. tidak ada mencari luas. bagus. salah ya. memfasilitasi yang b. diskusi tentang bagaimana memotong trapesium. iya. dan membuat persegi panjang. iya. diskusi aja. mana lkpd-nya media yang ada kan bu? diskusi aja bagaimana memotong. iya kan? ini jelaslah tidak bagus. Tapi enggak sama juga tidak ada menentukan luas. Yang D, meminta berdiskusi. Bagaimana? Ya nggak cocok juga. Diskusi aja nggak cocok ini. Ini harus lakukan langsung praktik. E, memberikan bimbingan melalui LKPD. Bagus. Sehingga dapat memotong trapesium. Bagus. Membuat layang-layang. Nyambung, Bu? Tidak. Tidak. Sangat jauh. Sangat jauh. Maka jawaban adalah yang C. Jadi jawaban yang C ini menyelesaikan apa yang diminta dalam soal. Paham, bu, cara kata kuncinya? Jawaban harus bisa menyelesaikan soal, oke? Okay? Pak Paham, bu? Iya Paham, ya, pak. Lanjut ke soal berikutnya. Ini biar pedagogi ini gampang Oke okay, yang ini, ini juga soalnya harus semua nih. Seorang guru SD akan merancang pembelajaran untuk menyajikan petunjuk Paham. menggunakan alat dalam bentuk teks tulis visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Berdasarkan tadi di atas cakupan materi yang termuat adalah menyajikan petunjuk penggunaan alat bentuk dalam bentuk teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Materinya yang mana kan, Kalau saya yang salah dulu ya. Salah saya, saya, salahkan yang A. Saya salahkan yang C. Ayo Bu, kenapa salah? Teks, teks. Nggak ada belajar suku kata, kata bagus Bu. Kenapa yang C enggak ada belajar para paragraf? Paragraf. Okay. Okay. Menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang D salah. Ya, aja, dia, penggunaan ya. alat, materi e. penggunaan alat enggak ada kayaknya, Bu. Enggak ya? ada. Enggak ada penggunaan alat. Enggak <laughs> ada. Jawaban adalah E. Iya kan? Ini salah e. ini. Enggak ada materi penggunaan alat. Materi e. itu e. teks petunjuk, kosakata dan kalimat efektif. Oke? Okay? Oke okay ya. Oke. Okay. Kita lanjut ke soal berikutnya itu cara mencari jaw jawaban Bu ya. Cari dulu yang salah dulu, Papa. apa-apa. Oke, okay, ini lagi nih. Bu Nina, seorang guru kelas 3 SD menghadapi masalah dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk aspek keterampilan menyimak. Hasil analisis masalah bahwa siswa tidak bisa konsentrasi menyimak ketika diminta menceritakan juga sulit terbatas kata-katanya siswa juga tidak bisa menjawab pertanyaan yang ajukan guru berarti masalahnya ini siswanya nggak bisa kenapa siswa yang nggak bisa berarti medianya gurunya ada yang tidak ditampilkan ya bu ya saya ulangi sekali lagi ya ketika siswa ibu seperti ini berarti pembelajaran kita tidak menarik kan gitu bu ya Iya enggak ya. Ya, pak iya. betul ketika pembelajaran tidak menarik berarti yang salah bukan siswa yang salah adalah guru. gurunya gurunya. Iya. gurunya guru gurunya berarti kita cari yang gurunya salah rumusan masalah yang tidak berkaitan dengan permasalahan bu nina yang tidak berkaitan perhatikan yang tidak berkaitan strateginya berkaitan nggak berkaitan dong gurunya iya kan kaitan. kodenya berkaitan, berkaitan. berkaitan eh. dong. Masa Medianya berkaitan? Media -nya berkaitan? Yes, iya. iya, berkaitan. Kaitan. Motivasinya, es breakingnya videonya berkaitan? Motivasi kan video es breaking. Berkaitan. berkaitan. Kalau topik cerita itu sudah ada di sila itu. Silabus. Tidak Silabus. Ya udah ada kan Bu topik ceritanya? Mempengaruhi kemampuan yeah. penyimpanan siswa Ngapain? Ini udah silabus Kita kan ikuti silabus Maka jawaban adalah yang Itu e. ya e. Sekali lagi kalau siswa bermasalah Gurunya yang bermasalah Siswa bermasalah timbul karena gurunya yang bermasalah Kan gitu Bu ya Oke Kita lanjut ke yeah. Kita lanjut ke soal berikutnya Oke ini juga tadi saya bilang tadi apa Kepribadian Tadi saya bilang kepribadian tadi apa Bu? iko iya tinggal yang ini jawabannya nggak ada lagi Behaviorik itu tingkah laku humanisme ini jawabannya yang b nih manusia ini. tingkah laku ya taruh ya humanisme taruh dulu etologi ini warisan gen, War gen. warisan gen oke okay. atau biologi kognitif itu pengetahuan awal pengetahuan awal ya kalau humanisme humanisme itu gini bu guru Humanism. itu tidak mau meninggalkan siswa yang lemah belajarnya. Jadi misalnya ada siswa yang lemah, dia cari tahu dulu apa hambatannya, sudah itu dimotivasinya, sudah itu dikasihnya lagi penjelasan ulang. Itu namanya humanisme. Tidak mau meninggalkan murid yang lemah. Dia cari dulu apa sebabnya kamu nak, nggak mau belajar, ini bu, selesaikan masalahnya, setelah itu kasih dia bimbingan lagi. Walaupun itu bimbingannya mengganggu kegiatan ibu itu, misalnya di luar jam sekolah. Jadi humanisme itu seperti itu ya. Tidak mau meninggalkan siswa yang lemah di dalam kelas. Maka ini bukan. Cuman yang bela dia yang karena soalnya adalah kepribadi Kepribasi kepribadian. Ya. Maka jawabannya adalah yang B. psikoanalis. Oke. Okay. Lanjut Bu ya? Lanjut ya kita. Lanjut. Ya, ini humanisme tuh tadi tuh seperti tadi. Kita lanjut ke ini. Ini sama juga nih kemarin nih tentang yang namanya instrumen dan teknik Penilaian yang merupakan hal penting dalam proses pembelajaran, oleh karena itu penilaian harus menggunakan dasar instrumen yang benar. Salah satu KD pada muatan Bahasa Indonesia kelas 4 SD adalah melaporkan wawancara memakai kosakata batu dalam kalimat efektif dan bentuk teks tulis. Instrumen. Instrumen itu alat. Alat itu kalau nggak pakai lembar, rubrik, sama soal urayan, soal, soal pilihan ganda. Ya, soal 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 lah, soal soal soal. Itu namanya instrumen. Berarti yang benar ini. Ini teknik. Observasi adalah teks, teknik. teknik sikap, penilaian sikap. Ya kan? Ini enggak ada. Ya. Produk adalah teknik penilaian hmm. keterampilan. Keterampilan. Ini tinggal jawabannya adalah yang C sama yang D. Dalam bentuk teks tulis. Melaporkan wawancara dalam bentuk teks tulis. Pakai lisan apa tertulis? Tulis. Pakai tulis. 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 Maka jawaban adalah yang? D. D. Oke ya. Kita lanjut soalnya. Oke. Pak Pak Samsul, guru kelas 4 SD, merancang pembelajaran dengan KD melisankan puisi hasil karya pribadi Lafal, hmm. intonasi, ekspresi yang sempurna sebagai bentuk ungkapan diri. Berdasarkan rumusan kadi, salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan Pak Samsul adalah, kalau kita bu, biar supaya siswa itu pandai bahasa puisi, berarti ada yang dicontohkan bu ya? Bagaimana ya, yang contohnya? Ada modelnya? Oh, model baca puisi. Kalau gurunya nggak bisa baca puisi, ya pakai video aja kan gitu kan? Iya. Pakai YouTube aja kan gitu Bu, ya? Iya. Yang jawab ya, ya? Yang C. Oke, Oke okay. nyambung ya. Karena adalah ini menisankan berarti dengan intonasi sempurna cari aja di YouTube pemenang baca puisi yang baik gampang. Lanjut Bu ya. Pak mau mau tanya Pak. Ya silakan Bu. realia apa Pak? Media, media realita, realita, konkret realita. realita ya. Oh realita. Media aja bu, oh, iya, iya. bu ya? media. Media realit, berarti media tuh misalnya bentuk gambar, itu loh bu, bentuk ini. Iya, Tapi, enak iya. Enaklah pakai video bu ya? Langsung ngerti kalau pakai video tuh, tangan tangannya gimana? Paham lah itu kalau pakai video langsung. Iya, pak. Jadi ya, ini juga soalnya bisa dijawab dengan cepat bu kalau soal yang ini. Paham ya bu ya? ICT, apa itu singkatan ICT, Bu? Informasi Komunikasi Teknologi. 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 Bahan ajar berbasis ICT, bahan ajar atau media ajar berbasis ICT. Catat, Bu. Kalau ICT, Ibu pakai aja PowerPoint interaktif. Ya. Udah, kalau soalnya nanti ICT, jawabannya adalah PowerPoint interaktif. Kalau PowerPoint interaktif itu dalamnya semua lengkap. Ada penjelasan medianya, bahwa, apa namanya menjelaskan pakai video bisa dalam itu. Jadi jawabannya adalah PowerPoint interaktif. yang mana Bu? Sini PowerPoint? Oke. Okay. Okay. Berbasis ICT. Kalau dia dalam pelajaran itu adalah PowerPoint ya ICT dalam proses pembelajaran. Tapi kalau dia dalam proses proses semuanya ini belajar ya. Kalau dalam proses itu kan hal kecil itu, kalau PowerPoint itu yang kecil. Tapi kalau dalam proses yang menggapai semua orang, maka pakai YouTube, itu. YouTube. Atau Zoom kan gitu kan. Ini kalau ini hanya di kelas ya pakai PowerPoint karena PowerPoint itu dalamnya ada yang videonya. Jadi jawaban yang B ya. Ingat aja kalau pokoknya ICT cari yang Powerpo PowerPoint aja jawabannya. Nggak usah jauh-jauh, Bu. Amir, tadi ICT itu singkatan apa ya? Informasi Komunikasi, teknologi. Oke, Bu. Sudah tadi? Informasi, teknologi. Eh, informasi, komunikasi. Ya, Pak. Oke? Oke, Pak. Oke. Kita lanjut ke soalnya berikutnya. Pak Yahya sedang merencanakan pembelajaran matematika di kelas 3 dengan KD menentukan luas. Ini juga soal yang hot Luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Maka aktivitasnya adalah oke. Okay. Yang A, buku tulis diletakkan di meja untuk menutupi muka meja. Ini ada, kita hayal dulu ya, kita hayal. Ini ada meja, kita hayal. Ada buku tulis, taruh kita warna hitam, buku tulisnya, atau warna biru. Tutupin, satu buku tulis, dua buku tulis, ya kan bu? Tiga, dua. empat, lima, enam, tujuh, delapan. Apakah buku tulis ini bisa menutupi luas meja? Bisa bu ya? Bisa. Benda yang konkret? Konkret. Yeah. konkret. Tapi yang A jadi, yang A bisa jadi ya? Jadi, yang B tali rapia untuk mengukur panjang dan lebar meja ini ada meja pakai tali rapia, ngukur panjang dan lebar meja. Apakah tau, Cak Iya Itu untuk menghitung keliling, ya kan? Ya, oke. Okay. Biji-bijian dijajar di sekeliling buku tulis, ada buku tulis disejajarkan di sekeliling buku tulis. Tidak. Di, di, sini pakai warna. Tidak. Taro, 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 Lama. <laughs> salah ya? Salah. Stick es krim dibuat tempel macam bangun datar. Stick es krim ini biasanya untuk buat bangun datar bu ya. Stick es krim yeah. dibuat ya tempelkan biar dia ini yang cocok juga ini salah juga. Ini Yang tepat adalah yang A. Ya, eh. Salah penggaris Bu ya. Masak penggaris ya? Yang A ya. Yang A langsung benar. Kenapa langsung ya. benar? Langsung luas untuk menutup iya, untuk luasnya. Mejanya tertutup oleh luas, iya kan? Oke. Ya. Oke, A, ya. Oke bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Indikator ketercapaian kompetensi yakni Peserta jadi mampu menyajikan materi tentang indi-indi identifikasi kerajaan Hindu dengan parodi lagu. Ya, kalau parodi lagu berarti cari aja yang parodi lagu. Yang mana, Bu? C. C. Lagi? E. e. Iya, carilah yang bagus jawabannya. Diskusi membuat parodi, apa membuat parodi lagu yang baik? Langsung buat aja ya. Ya. Jawabannya alat. E, ya? Uh, ya, alatnya, Pak. Alat. Ya, e. Alat berarti E, rubrik, kan? Iya. E. Lanjut, ya. Lanjut, jawabannya adalah yang E. Sesuai. Kalau yang... Ini semuanya alat. Tes, lisan, alat. E, ini enggak teknik. Teknik. Ini teknik juga. Oke, jawabannya itu, ya. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, nomor Nomor 90. Memberikan komentar pendek, satu kata nyeletuk dilakukan siswa pada saat guru mengajar. Komentar yang diberikan dapat menstimulasi siswa lain tertawa. Oke, ini anak-anak ini nyeletuk buat siswanya tertawa. Tindakan dilakukan biasanya merupakan tindakan spontan berhubungan dengan apa yang dipikirkan siswa. Pada saat dimensi keterbakatan, keber, berbakatan, komentar tersebut lain sebagai indikator kecerdasan atau kebosanan. Ada sisi guru, tindakan dapat, dasar mengganggu. Perlakuan yang bagus dilakukan guru agar komentar itu tidak mengganggu siswa. A. Mengabaikan. Salah apa benar, Bu? Salah. A, mengabaikan. Salah. B. Memberi senyuman dan meneruskan pembelajaran. Ya, bagus. C. Meminta siswa untuk meninggal kelas. Bagus nggak, Bu? Tidak. Tidak. Memberi komentar bagus dan menempatkan komentar sebagai bahan yeah. Iya bagus. Menghentikan komentar dan Tidak. diam, enggak boleh ya. Tidak. tinggal yang B dengan yang D. Cari e. jawaban yang menyelesaikan masalah. E. D. E. D. E. Kalau yang mau senyuman nanti dia ngulangi lagi kan? Iya. E. Iya, e. jawaban e. adalah yang D. Oke? Lanjut ya. Ya. E. Bisa dipahami. Bisa e. pahamin, kita lanjutkan ke soal. Oke, ini dia. Ini juga sama udah. Peserta didik, indikatornya adalah peserta didik adalah dapat menyajikan keterkaitan antara karakteristik ruang terhadap aktivitas ekonomi. Instrumen penilaian. Tes lisan, teknik, apa instrumen? Teknik. 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 Ya. Rubrik? Instrumen. Instrumen. Tes uraian? instrumen ada, ada teknik. tes tes teknik uraian itu instrumen berarti teknik. ini adalah evaluasi. Alat, evaluasi. alat evaluasi, bagus pak alat evaluasi rubrik instrumen instrumen, instrumen. Teknik. tes tertulis teknik teknik alat evaluasi teknik bu tes tertulis teknik tapi tes uraian itu tes itu teknik uraian itu instrumennya paham ya evaluasi ya evaluasi yang di dalamnya ada ada dua kan jawabannya adalah instrumen penilaian apakah yang b atau yang di menyajikan D. Si. bagus menyajikan adalah yang laporan iya laporan menyajikan. oke Bisa dipahamin Oh, ya ya. Kan menyajikan maka laporan yang dinilai, ya kan? Ya. Yeah. Aman, Bu. Aman. Iya, cari dulu eh ini kok besar kali Oke. Lanjut kita ke soal berikutnya. Nomor berapa, ya? Nih. Nih. Oke, kita hapus. Pada waktu pembelajaran IPS sudah dalam kelas, namun dalam ruang kelas hanya ada enam orang. Oh, dalam ruang ada enam orang dari 21 peserta didik. Sebagian marah lari-lari di luar kelas. Sebagian ada di kantin. Sebagian lagi tidak ada. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan. Sementara waktu sudah menunjukkan 15 menit dimulai pelajaran berarti guru itu masuk siswanya di kantin siswanya lari-lari padahal sudah 15 menit oh uh, berarti udah tadi berarti tidak tertarik aktivitas tidak, nah, tidak, tidak tertarik mengikuti nah, jawaban yang mana ah ah bagus ayah Ya. Berarti kan tidak tertarik kan Bu selama ini mungkin dia jadi ya, aja jadi ah malas lah kan gitu kan. Tidak. Oke jamaah ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Karena gurunya yang jadi masalah kalau situ. Walah ini apa nih? Oke, ya, nampak nih. Nampak ya. Sekolah wajib menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik agar perbedaan yang melekat pada pribadi dapat dihilangkan atau dalam pelayanannya untuk membangun kondisi itu maka yang jawaban itu adalah biar hilang perbedaan berarti membangun rasa nasionalisme. Berarti kalau membangun nasionalisme ya cuma ini kan ke ya. kekeluargaan. Yang ini melengkapi ngapain? Datang ke sekolah ngapain? Mengajar. Untuk misalkan masalahnya perbedaan maka adalah a membangun semangat kekeluarga kekeluargaan saling menghargai saling menyayangi ini kan bu ya? Jadi perbedaan itu bisa dihilangkan saling menghormati. Oke? Okay? Lanjut ya. Itu cuma pribadi kok. Gampang. Oke. Okay, ini apa lagi? <laughs> nggak nampak. Nah ini dia. Ini saya bilang tadi. Ini saya bilang tadi. Kalau diminta identifikasi masalah. Rancangan PTK. Kata kuncinya bu. Cari aja kata-kata yang meningkatkan. Saya bacain ya. Soalnya nggak mau saya bacakan. Tapi yang diminta adalah. Rumusan masalah mengenai PTK cari yang untuk meningkatkan apa bu? cek dulu yang salah tidak kelihatan pak oh yang a kelihatan pak oh yang a kelihatan ya yang a itu untuk meningkatkan apa bu? Ini. nggak apa ya untuk standar sih belajar untuk meningkatkan standar sih belajar iya benar bu ya? betul tujuan untuk meningkatkan betul Penerapan apa PPN untuk meningkatkan, benar ya? Betul. pengembangan oh, PjBL, salah. Eh, salah ada pemahaman, Pak. Salah. Apa, Bu? Meningkatkan Meningkat. pemahaman. Oh iya, ada meningkatkan, Hati -hati. betul. Ada nih ada. Yang C, yang 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 ini yang salah. Yang apa? Yang yang B. Yang C. D. Salah. Ulangi lagi. Pertama cari untuk meningkatkan, yang kedua langsung penerapan cari kata yang meningkatkan ada semua berarti kan yang C juga ada setelah itu cari penerapan langsung penerapan model penerapan model mana yang benar A dan B A, B. Dan, B. A dan B paham bu paham rumusan masalah itu PTK ini ya PTK itu rumus masalahnya harus ada yang pertama harus ada model dah modelnya harus ada harapan Harus ada objek Dan tempat Inilah untuk rumusannya Nomor yang A Adakah modelnya Bu? Ada, oh, ada. Ini PTK ya Rumusan masalahnya PTK ya. Adakah harapannya? Ya. Ada adakah. Ya. Ya. adakah objeknya? Adalah. Ada siswa kelas Ada, ada nah, kah tempatnya? Ada. ada. Ah, sudah Simpan. menjawab semuanya. Ah, Pak, kenapa yang salah? Enggak ada objek. Objeknya Paham bu, ya, bu dajalah, ada, pa. ya? Rumusan masalah PTK RM-nya RM PTK itu harus memuat empat ini, tiga lah, empat nih. Model harapan objek tempat sudah selesai. Kata depannya harus penerah berapa? Aman bu? Aman. Aman. Oke, lanjut ya. Kesehatan dulu soal yang baru nih, gampang kok. pakai, pakai apa ya? Pengetahuan yang tidak terlalu ini aja dapat. Oke, kemampuan hot Ya eh, udah hot Ini bacaannya hot. itu cewek berapa bu? Langsung aja cewek berapa?

jelaskan C2. ya, C2je C1 tunjukkan C2 C2 mereka c 5 dia C4 masa turun ikan iya ini jawabannya adalah yang I e. karena e. dia harus di atas ini hot pula berarti C5 lah jadi pahammi ya itu ya. apa kognitif apa kognitif belum? Belum itu apa ini? Belum itu. Ha, ranah kognitifnya. Oke, okay? ini dia kan? Ini dia yang belum tahu kan? Tahu lah tuh, tuh ranah kognitif. Oke. Okay. Kita pahami soal ini. Ini juga udah. Bu Yuri sedang menyusun rencana pembelajaran pada kompetensi dasar matematika yaitu menjelaskan. C berapa, Bu? C2. 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 Harus cari yang C2. Menjelaskan C2. Dua, 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 C 3 menentukan C C3. tiga, C3. menentukan C C3. tiga, menentukan C3. C3. menggambar C dua, 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 dan C6. tidak C6. boleh ada dua, kata kerja dua, sini menggambarkan di menjelaskan. menjelaskan itu dua, boleh bu ya di indikator IPK, harus satu KKO, bukan dua, dua, syaratnya maka yang KKO langsung dua, oke syaratnya maka dua, E langsung salah oke bu Ya. Yeah, yeah. okay. Kalau dia ketemu jawaban C2, maka carilah aja C2 yang minimal. Ya, Yang sama aja cari. Menjelaskan segala denah, maka menjelaskan pengertian denah suatu benda atau daerah. Maka jawaban apa? Yang A ya? Yeah. Okay, yang ya. yang Sesuai dengan yang ini ya. C3, C3 itu nggak usah. Kalau dia minta. Tapi kalau nggak ada C2, maka di atasnya. ya, Oke? Okay? lanjut ya yang kemarin kita lanjutkan soalnya. Oke. Okay. Untuk hasil diperoleh dari penelitian tindakan kelas pada tahap observasi adalah aktivitas siswa selama mengikuti pelajaran membaca kondisi awal deskripsinya bahwa masih banyak siswa melakukan kebiasaan-kebiasaan membaca yang salah sehingga menghambat pemahaman mereka terhadap isi bacaan. Mereka tampak kurang waktu baik terbukti masih banyak siswa tidak melawan kita membaca tidak segera melawan kita membaca mereka tampak kurang antusias dan seakan-akan tidak mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan berdasarkan hasil informasi, refleksi yang tidak menggambarkan hasil refleksi guru kurang memberikan pengarahan untuk segera guru tidak menjelaskan bagaimana teknik membaca. Guru tidak menyediakan bahan bacaan yang menarik. Siswa kurang diberikan kesempatan untuk menanyakan segala hal. Siswa terlihat melakukan aktivitas lain ketika ditugaskan membaca. Observasinya berarti masalah, Bu ya? ya. Masalah yang dia tapi ya. saya bilang yang E yang tidak yang ini ya, yang tidak ya, berarti yang kecuali. Yang salah, cari yang salah. Yang E benar. Pada saat siswa itu dia ada selain ya masalah itu pasti apa yang salah yang yang benar ya, yang cari benar dulu hmm, guru kurang memberi pengarahan benar mengarahan. benar guru tidak menjelaskan guru tidak menyediakan benar. bahan bacaan guru siswa kurang diberi kesempatan dalam berkaitan dengan baca tidak segera melakukan tidak segera melakukan iya nih ah maik hingga cari yang salah. Kalau saya banyak aja ya? Guru tidak ini bacaan yang menarik bagi siswa. Melakukan bisa membaca yang salah sehingga sangat menghambat mereka terhadap isi bacaan. Mereka tampak kurang waktu dengan baik. Oh. Guru tidak menjelaskan bagaimana teknik. Ya ini masalah. Kalau nggak dijelaskan pening nanti. Guru siswa kurang diberi kesempatan untuk menanyakan segala hal yang berkaitan dengan pembaca. Iya. Masalah ini, observasi ini. Saya jawab yang cirah karena kalau tidak menyediakan bahan bacaan yang menarik berarti nanti ini tidak bagus. Kan ini hanya cara membaca yang baik kan Bu? Memahami ya. isi bacaan. Hanya men me materinya hanya paham terhadap isi bacaan, tapi siswanya kurang antusias. Berarti cuman gitu berarti yang C yang tidak benar, yang salah, yang tidak menggambarkan refleksi yang C. Guru kurang memberikan iya betul. Guru tidak menyelesaikan, iya benar. Gurunya yang ini, siswa tidak diberikan ya betul. Tapi kalau yang c, guru tidak menyediakan bahan bacaan yang menarik bagi siswa, ngapain menarik kali? Hanya untuk memahami isi bacaan okay. ya bu? Iya bukan bukan untuk baca langsung, memahami isi bacaan aja bagaimana caranya. Oke, okay? bukan langsung masak baca komik, gitu kan nggak usah. Oke, okay, jawaban adalah yang c. Oke, okay? lanjut ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oh, nampak nggak nih? Oh, nampak ini udah ini udah PPKN ada. Ini jawabannya adalah pentingnya mata pencarian bagi bangsa. Oke okay, udah sudah PPKN. Oke okay, ini juga kita hapus. Siswa dapat kesulitan belajar, sedangkan guru menjadi sumber belajar bagi siswa. Perilaku yang ditampilkan oleh guru agar siswa senang dan tertarik. Oke okay. perilaku guru agar siswa itu senang tertarik dan mau berdiskusi tentang sultan belajarnya apa yang harus dilakukan guru perilakunya ya bersedia dihubungi kapanpun nggak cocok nih saya nggak cocok sebagai teman dalam berkomunikasi bagus ramah Bisa baik jadi. di kelas maupun luar kelas terbuka dalam menjawab pertanyaan bagus bersedia membantu kembali. ya bagus Bisa jadi. empat jawaban yang membuat kita berdiskusi agar siswa senang dan tertarik untuk berkonsultasi tentang kesulitan belajar perilaku eh. yang ditampilkan eh. b eh, pak. b pak. Eh. Eh, karena kesulitan oh, belajar eh. pak e, b eh, karena masalahnya kesulitan belajar apa jawabannya bu tapi kan agar siswa senang dan tertarik itu kan dijadikan sebagai teman dulu Iya, kalau saya pun arahnya ke B sih. Iya B itu kata kuncinya betul lah tadi. Dia agar bisa tertarik untuk menceritakan masalahnya, iya kan? Iya ya, betul. Siswa itu cerita ya. masalah kalau dia bisa jadi teman. Ya bu? Ya. Kalau dia kita anggap teman, ya, teman sharing, ya. dia akan menceritakan sesuatu masalah kepada kita. Oke? Okay? Iya, saya jawab pun Iya, Pak. Oke, okay? salah, salah, salah. salah. Oke okay, B ya, B ya. yang tepat. Teman itu, ya kalau teman itu langsung dia cerita, tapi kalau nggak teman apa ya. Oke, okay, kita lanjut ke soal ini. Ini juga nih. Menganalisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Alat evaluasi, oke, okay. yang sesuai untuk itu. Alat evaluasi ada apa bu? Ada teknik, teknik dan instrumen. Dan juga instrumen. Teknik dan instrumen. Ya. Alat, dan instrumen. Alat evaluasi ada teknik dan instrumen. Dan instrumen. Maka cari yang instrumen. Lembar penilaian teman, ini instrumen ya? Instrumen. Skala penilaian. Instrumen, instrumen, tulis tulis. teknik, ganda. Observasi. instrumen, instrumen, ganda. instrumen, 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 ya instrumen, ya kan? instrumen, yang instrumen, yang instrumen, Benarkah ini kognitif? Menganalisis? Atuh. Atuh. nyambung, nyambung ya? Yeah. Nyambung. Ini kognitif maka pas lah. Oke, okay, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sikit lagi, Bu. Tanggung. Berapa nih? 19. Tanggung, Bu. 1. satu. Waduh, nggak nampak. Waduh. Hai, nggak nampak. Ini, Bu. Saya nampak lah. KD-nya adalah membuat dongeng legenda dengan bahasa sendiri. Langkah yang tepat dalam pembelajaran berpikir kreatif. Yang saya bacakan ya, yang A ya. A itu menuliskan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri. Kreatif enggak Bu? A. Bisa, menuliskan tidak. Bisa, tidak. Bisa, menuliskan menuliskan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri. Kreatif enggak? Ya kreatif. Kreatif eh, ya? Iya, ya. sendiri. Mendengarkan guru mendongeng dengan seksama Tidak, Menceritakan kembali isi dongeng yang dibaca. Bisa, kreatif. Nah, kurang, ya, kurang, kurang. kurang ya, kurang ya? Kurang, Membaca contoh dongeng yang diberikan guru. Tidak, nah, tidak. mendiskusikan dongeng yang mendiskusikan tokoh yang terdapat dalam dongeng tidak, yang tidak, enggak lah ayah dengan bahasa sendiri lebih peraga-peragakan gitu menarik nanti Oke, lanjut kita ya ke yang selanjutnya nomor oke nih ini nggak nampak bu soalnya soalnya enggak nampak menimbulkan rasa bangga terhadap kelas kelasnya ini nampak meriah karena menimbulkan dan bangga. Bagaimana kita situasi kelas tersebut para siswa di kelas kita perilaku kita kayak mana, Bu? Maksudnya apa yang kita bicarakan ketika siswa itu kelasnya bagus, banyak tempelan dinding motivasi, kelas nampak meriah, rasa bangga, apa jawabannya? Kita berikan pujian seperti apa? Itu semua bagus, maka cari jawaban yang berdasarkan itu e. kelas nampak meriah dan e. merasa bangga e. menempel e. dinding e. itu e. iya betul saya jawab c juga menempel dinding e. banyak kalimat motivasi nggak salah saya tuh kata, kata yang c bu ya e. kelas kali e. c coba yang mana yang mau nih kelas kalian terbaik kelas kalian pakai contoh kelas kalian bersih dan menjadikan tempat apresiasi kelas kalian sangat indah kelas kalian kompak Chef yang CT. Pak. pak Oh, saya yang C lah. Iya. Yeah. Kenapa? Karena itu meniap. ini kan enggak enggak jelas soalnya. Di situ kata yang member yang udah lulus itu, ini Pak ada kalimat motivasi ya. oh, kalau motivasi berarti tempat apresiasi kan ya? gitu aja kok saya. Ya, gak, Bu. Iya, yeah, Pak. Ini di sini bermotivasi nih katanya sini, kata-katanya. Ingat-ingat member itu kan. Jadi kalau saya motivasi, saya jawab C aja lah. Kalau gitu menyediakan tempat apresi. Apresiasi. Sesuai dengan yang kalimat di situ. Ini kan nggak jelas, Bu. Soalnya nggak lengkap, kan? Ya, karena di situ katanya ada motivasi, Pak. Ya, saya jawab C. Paham, Bu, ya? Karena soalnya nggak lengkap, ada kata motivasi. maka jawabannya adalah yang C. Oke? Okay? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini juga nih, soalnya nggak nampak. Jadilah yang penting soalnya, Bu. Indikator KD... Menentukan ukuran, menentukan ukuran C berapa, Bu? Menentukan C3. Ya. Berikut ini kegiatan yang tepat sebagai kegiatan awal, Bu. Kegiatan awal, cari yang kegiatan awal. Cari dulu yang salah. Memutar video, ini awal, Bu, ya. Awal. Ya, awal. Memberi contoh tentang skala. iya ini udah Kajari. di penjelasan. Eh, ya. memberi contoh Isi. tentang skala. Inti lah, Bu. Kasih contoh soal. Inti. Meminta siswa untuk menentukan inti. Inti. Meminta ya. siswa untuk menentukan inti. Meminta siswa untuk mencari inti. Iya kan? Inti. Maka ya. jawaban adalah ya, yang nah, awal ya. Lanjut. Lanjut ya. Kita lagi. soal yang ini lagi. Yang lama, yang lebih selanjutnya. Jawab dengan cara-cara dulu. Cara-cara biasa ya dulu. Seorang guru kelas 4 semester gasal muatan PPKN menuliskan indikator menyajikan bentuk keberagaman budaya di daerah masing-masing medianya ya kalau saya pakai video lah menyajikan bentuk keberagaman budaya di daerah masing-masing pakai apa lagi kan bu media ya, kalau saya pakai video langsung jawaban a lebih cepat uh. lebih cepat kalau melihat keberagaman itu pakai video banyak langsung bisa post oh ini bajunya oh ini iya bu? Ya. Okay. Uh. bu ya pakai video pakai video aja langsung biar nggak repot, oke okay, lanjut ya, sedikit lagi tanggung. Lanjut. ini dia tadi saya bilang soalnya, ya soalnya, Oke okay, saya jelaskan dulu, humanistik tidak boleh ada yang lemah ditinggal, ditinggalkan. dia guru tadi harus bisa memotivasi kemampuan anak tadi ya bu ya ya jadi berdasarkan person apa namanya itu? Uh, ya itu jawabannya itu humanistik lah cara humanistik itu ya ini jawabannya A lah ini sudah jelas, -jelas, jelas, nih ya. baca lah bu Me supaya aktif belajar secara aktif faktor pengalaman saya baca ya ibu taat mengajar salah satu tema terima dengan mendorong peserta didik untuk berpikir induktif mementingkan faktor pengalaman keterlibatan peserta secara aktif dalam belajar serta mendorong supaya dapat mengembangkan kemampuan dalam mengaktualisasi dirinya, pemahaman tentang dirinya, serta realisasi dirinya. Itu adalah humanistik. Motivasi itu adalah humanistik. Ya, Dia kenal dirinya, dia paham dirinya, dia tahu kayak mana kurang dirinya, itu namanya humanistik. Oke, Bu. Ini teori belajar. nih. Teori belajarnya adalah humanistik. Dia paham tentang dirinya. Itulah jawabannya. Ini teori belajar yang diminta. Teori belajar apa? Teori belajar humanistik. Apa itu cybernetik? Cybernetik seperti kita sekarang ini, bu? Teknologi, teknologi pak. Teknologi. Teknologi bagus. Zoom ya. Zoom ini teknologi. Behavior apa? Perubahan tingkah laku tingkah laku. Nah, laku, kalau ini hanya respon, iya, Timus respon, mengaktualisasi dirinya, pemahaman tentang dirinya itu humanistik. Kognitif, pengetahuan awal yang didapat pengalaman sebelumnya, oke okay, bu? Ya. Oke. Okay. Kognitif adalah pengetahuan awal yang didapatkan pengalaman sebelumnya. Misalkan ibu bertanya, e, ini hari kita belajar tentang bagaimana menentukan KPK dan PBB, berarti ibu tanya, gimana? Masih ingat kan eh, kalian tentang faktor bilangan? Iya kan? Faktor kelipatan. Ya. Nah, faktor kelipatan berarti itu kan kognitif awalnya berdasarkan pengalaman sebelumnya. Iya kan? Paham, Bu? Ah. Paham. Konstruktivisme itu adalah membangun. Membangun konsep yang kita berikan. Misalnya, Ibu pakai LKPD. LKPD itu gunanya untuk membangun kognitifnya atau membangun konsepnya itu namanya konstruktivisme. Jadi kalau pembelajaran dengan menggunakan media LKPD untuk menemukan konsep menjawab masalah itu namanya konstruktivisme. Paham bu? Behavior gimana pak? Behavior itu pembelajaran yang dilakukan siswa itu setelah belajar setelah pulang dari sesuatu tempat, misalnya ke Lansia, Belajar mengenai bagaimana menghormati orang tua datang ke lansia, uyi kasihan lah orang tua tua nih. Diharapkan pulang dari situ dia ada yang di, di didapatkan ya perubahan tingkah lakunya itu namanya bihe, ya, bihe itu. atau memvideokan kegiatan orang tuanya, videokan beberapa orang tua videokan kegiatannya, ditampilkan di kelas. Berarti kan itu namanya pembelajaran behavioristik. Kenapa? Agar tingkah laku anak ini berubah. Bisa menghormati orang tua, tuanya. Paham, Bu? Ngerti, Bu? Ngerti. Yang konstruktivis ulangi, Pak. Tolong. Konstruktivis itu adalah memakai LKPD, Bu. Ada yang dipakainya, LKPD. Contohnya LKPD. LKS, LKPD. ya Itu namanya konstruktivisme Atau mempratikum. Itu namanya konstruktivis membangun pengetahuan konsep pelan-pelan membangun menjawab pertanyaan-pertanyaan pakai LKPD LKPD itu membantu membangun pengetahuannya itu namanya konstruktivis paham bu sibernetik ya, dengan bantuan ya, teknologi misalnya tadi ICT kayak kita nih zoom paham aman ya. ya? jawabannya humanistik jawaban humanistik okay. kognitif belum tadi pak kognitif kognitif itu bu pengetahuan alam eh pengetahuan alam pula pengetahuan sebelumnya. awal dengan pengalaman sebelumnya tadi saya bilang misalkan hari ini belajar eh, belajar apa ya misalnya ini FPB ah di FPB bagaimana cara untuk PG iya anak-anak apakah masih ingat cara menentukan faktor kelipatan masih, Bu. Nah, itu berarti dia pengetahuan awalnya sudah bagus. Kenapa? Karena masih ingat tentang pengetahuan pengetahuannya di pengalaman sebelumnya. Paham, Bu? Itu kok ini. Lanjut. Nanti ada nih kita materinya. Tenang dulu ya. Bagaimana bedakan di soal? Tahan dulu ya. Di modulnya sudah saya bikin. itu ada modulnya kan, Bu? Oke, nggak apa-apa. Nanti kita bahas itu. Tapi kita bahas itu carain dulu. Cara menjawab soalnya dengan cara yang bisa dipahamin. Oke, nih Nomor soal baru nih ini. Dalam rangka penelitian Tindakan kelas, guru me membelajarkan peserta didik menerapkan model kooperatif. Kalau kooperatif itu yang di yang di yang diharapkan Bu? apa? Yang A motivasi, yang B minat, yang C miskonsepsi, yang D berpikir kritis, yang E kerjasama. Sama, e, sama. Kerjasama, Eh, e. 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 paham ya? Kooperatif e. itu e. adalah saling bantu membantu, saling bantu membantu teman. Oke, lanjut ya kelompoknya. E. Kita lanjut ya. Kalau berpikir kritis itu biasanya inquiry, PBL, PBL diskoperi. itu berpikir kritis tuh. Inquiry, diskoperi, PBL itu kritis. Oke, lanjut ya. Lanjut. Langkah di atas menerapkan 4 C Ya, Bu ya. Langkah 4 C ini. Soalnya adalah langkah 4 C Oke. Okay. soal dulu. Bu guru, Bu taat guru kelas SD kelas 3 akan merancang dengan indikator mengidentifikasi kosakata tentang pertumbuhan perkembangan manusia. Langkah-langkah inti pembelajaran yang dapat dirumuskan Bu taat adalah siswa menandai kosakata tentang pertumbuhan perkembangan dalam teks dan mencari maknanya dalam kamus. Yang kedua, siswa membaca teks secara individu, secara kelompok, siswa menerima kata yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan dalam teks. Siswa menyimak insan guru tentang kosakata dalam perkembangan. Siswa menyebut kosakata yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Siswa memahami kosakata dengan pertumbuhan dan perkembangan. Siswa membuat kalimat dengan menggunakan kosakata yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Langkah pembelajaran yang menerapkan 4C HOTS. 4C HOTS. Saya kasih tahu Bu ya. Cari ambil yang ada diskusi Bu. Oh yang nomor yang nomor 2. 2. Dua. dua ya. Oke. Okay. Saya Bisa pahamin okay. Bisa. Nomor tiga. Siswa menyimak berkaitan dengan pertumbuhan. Bukan. Hmm. Saya Bisa. bilang nomor tiga bukan horse ya. Bukan. Ya. Buka. Kreatif, Pak. Pak. Apa? Satu duang, Satu, dua, Satu. dua enam. Satu apa lima? Satu. Satu satu dua enam, iya 1, bagus 2. sih jawaban mendain, dia jawabannya layak, okay. bisa dipahamin, bisa, empat chehot, cari yang ada kelompoknya, itu aja sudah, aman bu, aman, oke, okay. kita lanjutkan ke soal, lanjut sedikit lagi bu, tanggung. Bu Nina nih soal baru juga baru dapat juga nih soalnya semua nih. Bu Nina seorang guru kelas 3 menghadapi permasalahan aspek oh ini ya. udah nih. Ya eh, udah tadi Bu ya. Topik kan Bu? Yang tadi. Iya iya iya. Ya, topik kan? Oke, kita lanjutkan. Ya. Topik tadi ya. Oke, <laughs> ini juga tadi dia. Udah ya. Trapesium, trapesium. Sudah. Udah, ya, luas. Ya, luas. Luas, dada. Sudah. 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 Oke. Okay. Ini dah juga nih. Uraian tadi. Rubrik ya. Rubrik apa tadi? Rubrik. Rubrik. Penul laporan. Ya. Oke. Okay. tadi juga. Ah, yang tadi semua nih. Apakah ini juga? Ah, ini belum. Ini belum. Oke, okay. Pak Latin, seorang guru kelas 5 sekolah dasar menyusun perangkat pembelajaran dengan mengembangkan indikator melaporkan hasil pen percobaan pengaruh kalor pada benda alat evaluasi yang tepat untuk mengukur ketercapaian kompetensi berdasarkan indikator melaporkan hasil percobaan berarti punya melaporkan Oke okay. melaporkan Bu okay. saya cari dulu yang salah. Saya jawab hmm. yang salah adalah yang E E, e. Iya yang E ya Sama D Pak E Soal cerita Iya salah. C e. Oke. Ya kalau gini ya bagusnya Rubrik Bu ya A. Rubrik kan Bu ini Iya Melaporkan hasil percobaan berarti dia B. menyajikan, menyajikan tuh pakai keterampilan, bu ya? Ya, keterampilan. Yang mana di sini? Yang keterampilan, yang rubrik? B, Pak. B. B. B, ya, B. 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 Oke, okay. paham ya? B ya? Jawabannya B. Masa soal tes Menyajikan cara, ya B. Oke, okay? lanjut ya. Oh ya. Lanjut. Lembar checklist itu kan skala kan? Skala. Oke, lanjut. Kita ke mana nih? Nih. Oke, ada lagi soalnya. Oke, ada semua bagus semua soal nih. Sampai 60. Emang soal 60 nih, Bu. Berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang guru bahwa selama melaksanakan tugas pokoknya, fungsinya harus misalkan tuntutan perkembangan IPTEX, masyarakat dan kebutuhan pendidik. Berikut ini adalah penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam menghadapi pembelajaran abad 21. Tugas pokoknya ngapain? Saya langsung dapat, Bu. Kalau saya langsung dapat. Eh. Oh, eh. Apa, Eh. Eh. Ya, bagus. Selesai masalah. Langsung dapat aja. Eh, ngapain? Yang peningan, Bu. Ya. ya. Kan emang itu suruh pemerintah, kan? Berpikir kri kritis. kritis. kita oh, lanjut kita. Ke soal eh, Iya ini juga soalnya menarik. Ini mengidentifikasi hak dan kewajiban anggota kelompok. Guru akan melatih siswa menemukan, memilih nilai, menganalisis, memutuskan sendiri nilainya sendiri, dan akhirnya melakukan secara berulang nilai yang dipilihnya sendiri untuk mencapai nilai-nilai ya, tersebut. Model pembasis PPK ah, ini gampang. Saya sudah dapat juga jawabannya. Nih. Ini saya Iya e. bagus Bu. E. E. PCT itu adalah berbasis PPK. Eh ya karak karakter nilai. E. Ini e. saya, ini saya juga saya ajarkan nanti di model pembelajaran ini salah nih. Ini udah dapat jawabannya udah pasti ini. eh P Ini kan berbasis PPK. Ada berapa itu? Teknik. Eh lupa saya. Sosial Newman. Eh ada berapa? Terlupa. Bu. Dan... saya lupa loh si, si itu pak mm -hmm. ada new man ada ada empat masalah saya oke ya bisa dipahami ya kalau gini langsung aja apa cuman eh. oke lanjut ya nanti saya ulang ini tenang aja ada soalan di soal lama tuh ada salah satu kegiatan inti yang bermakna ya mengidentifikasi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup kegiatan inti yang bermakna ingat yang bermakna yang dapat dirumuskan sebagai indikator bermakna kalau saya bilang menyimak itu tidak bermakna saya jawab e salah membuat kalimat Bang kasih kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup c c ya Cipu c ya c. Yeah. Yeah membuat kalimat dengan menggunakan kosakata ya betul jadi itu oke jadi ya sedikit lagi jawabannya oke sebagai kepala sekolah baru seorang kepala sekolah mengajak terdidik untuk senantiasa menyunting tinggi keunggulan budaya nasional bangsa Indonesia oleh karena itu ia mendorong peserta didik cari yang salah menyunting tinggi keunggulan budaya Bu. budaya yang ditunjukkan budaya budaya kita budaya kita e. Iya, e bagus saya jawab adalah e ya kan senyum salam sapa oke iya e ya budaya kita adalah senyum ya kan murah senyum murah sapa saling menghormatin iya gitu. salam jumpa guru salam sapa ya bu ya oke keluar pak oke ba -ba. betul bu nih ya Betul, Pak. Tujuh, Pak. Tujuh. Oke, tanya siapa lagi, Bu. Besok soal yang UP satu lagi yang di Oktober. Ini UP yang di... Eh, UP ini UP Oktober. Besok UP yang Juli. Atau ya? September atau Juli? Lupa. Bu Risti guru kelas 2, SMP 1, temanya adalah hidup rukun. Itu 2, dua, hidup rukun. Akan mengepal sikap siswa yang berinstrumen. Nah, ini gampang kalau sikap instrumennya malas. Ya. gampang Observasi, observasi. Iya. Observasi. Atas, observasi rambut bu, wawancara nah, teknik, teknik, tes tulis teknik, teknik. bentuk tulis ganda ini alat alat ya. evaluasi. Ini juga teknik tes lisan, teknik, teknik, teknik ya. Dokumentasi nggak ada ya? Ngeco. Ngeco. Berarti ini salah teknik. Jadi adalah A. Oke lanjut bu, bisa dipahami ya? Sebentar aja. Bisa Jangan. pak. Bisa, pak. Guru menemukan siswa sedang menghadapi kesedihan. Terlepas dari pemicu munculnya kesedihan guru, guru eh terlepas dari pemicu munculnya kesedihan, guru bertanggung jawab untuk memberikan perhatian dan bantuan. Berikut yang bukan, berarti yang bukan dong, yang bukan itu memberikan bantuan apa yang cari yang bukan membantu siswa melakukan perubahan cara berpikir, membantu siswa mengalihkan energi emosionalnya, membantu siswa melakukan introspeksi, membantu siswa mengekspresikan perasaan sedihnya, membantu siswa memahami reaksi emosional terhadap peristiwa. Wah, wow, payah juga nih. Hmm, introspeksi dari atas peristiwa yang terjadi. Membantu mengekspresikan perasaan sedih secara sehat. reaksi emosional terhadap peristiwa. Oh. Yang bukan peran guru dalam memberikan bantuan. E, O. Membantu sih soal menghami reaksi emosional eh, terhadap sih. Ini betul nih. Iya. Kan yang betul juga, kamu tahu sih. <laughs> ini payah pula soalnya ini tentang ini. Aduh, apa nih ya? Perasaan Oke. sedih. Yang rancu deh. Secara sehat membantu siswa mengekspresikan perasaan sedih secara sehat. mengekspresikan perasaan iya, Pak. Secara, secara sehat ya kalau saya sedih. membantu siswa untuk mengalihkan energi emosionalnya dia udah sedih energi alihkannya membantu siswa melakukan perubahan cara berpikir dan perasaan ini bagus ya kan ini oh. bagus dulu introspeksi sedih dia introspeksi ibu ya iya Iya. Hmm. Memahami reaksi emosional ya bagus juga ini. Bagus ya. Iya. Tinggal B sama D. Iya. <laughs> ini yang nggak tahu yang mana. Tidak Membantu siswa mengalihkan energi emosionalnya. Membantu siswa mengepresikan perasaan sedih secara sehat. Kalau sedih diungkapkan, Pak, bukan dialihkan. Sepertinya D, Pak. Eh, kalau yang D, nyambung kayaknya lah, mengekspresikan sedih secara sehat. Kalau yang ini saya rasa tidak cocok. Mengalihkan. Nah, Mengalihkan. Iya. Kalau ini cocok mengekspresikan sedihnya ya depresikan tapi secara jangan berlebihan kan gitu kan? Iya. Iya. kan terungkapkan. Gitu. Ya, ya, ya. Iya. Ya. Kan? Ya, ya. kan, ya, ya. Jangan sedih kali kan? Jangan jerit, -jerit kan gitu kan? Ya, yeah. santi -santi, kan, gitu. Diungkapkan aja atau di pulau gurunya gitu kan, Bu? Iya, yeah, betul. Yeah. ya Jawabannya adalah yang ini. B. Oke, lanjut ya. Ya. Yeah. Cara, yeah. cara, cara misalnya soal yang hot, saya cari dulu yang benar lu cari. Oh, ini benar. Tapi cari aja salah dapat sendiri kan, gitu. Lanjut ya. Tinggal analisis. Dua lagi, 60 soal kita bahas. Walah kalau ini aduh, malas ya. ini dia malas. Inilah yang soal saya bilang, inilah, Bu. Saya bilang cuman inilah soal yang hot sekali. Ya. Oh sangat hot sekali yang ini sebenarnya sih, karena ini menghafal teori belajar. saya kemarin udah hafal bu, lupa tentang nah. ini. Emang payah nih, ngapalin itu ada tekniknya. Dalam proses belajar oh. saya lupa nih. Seorang siswa melalui rangsangan sederhana bersifat mekanis. Siswa juga belajar melalui tanda-tanda sinyal dan kode-kode. Sinyal dan kode-kode, rangsangan sederhana. Saya jawab stimulus aja. respon bagus <laughs> itu kata kuncinya saya jawabnya gitu Bu saya nggak mau jawabannya pusing kenapa stimulus respon rangsangan kalau langsung, Belum hafal dia memangnya cara oh. ngapain gitu Baru saya ingat cara ngapalnya gitu cara apalnya adalah cara yang tadi sibernetik konstruktif konektif humanistik sama behavior ini rangsangan sederhana berarti kan stimulus kan stimulus respon stimulus respon saya jawab yang i e. kenapa yang i e? karena nyambung stimulus respon rasangan stimulus rasangan Iya bu ya yang ininya saya nggak apal ya siapa penemu ini saya nggak apal kali saya cara cari jawabannya cari jawaban di sini ya di kognitif ini ah bu jawabannya i e. kalau nggak percaya Nanti kita buktikan, sabar dulu. Tinggal yang sedikit lagi nih. Oke, kita buktikan, tunggu dulu, tunggu dulu. Dia ya. tinggal oke, tinggal sedikit lagi. Itu yang paling payah, menurut saya, itu yang paling payah. Tapi kalau udah tahu cara kuncinya, udah gak apa-apa. Jawabannya di E ya. Oke, seorang guru, menurutnya, siapa I... ini, Kak. Nah, ini, ini, Bu. Ya, sekali lagi, kalau yang ini, cara jawabnya ambil aja yang depannya, stimulus, respon itu adalah cuman behavior, Tidak, Pak. Kalau ada dua, Pak, I itu yang saya kadang-kadang tuh ada dua, Bu. A sama B besok lah kita bahas ini ini sendiri aja nih sendiri aja nih ngosan sekarang ya besok kita bahas tentang ini bu yang soal nah ini di atasnya oke bu soal yang di atasnya baru dibahas yang pedagogi sebelumnya oke bu ya sudah jam 10. Sikit lagi lebih dan kurang saya minta maaf ini saya aja cara cepat aja besok juga saya ajari cara cepatnya bagaimana cara menjawab pedagogi dengan logika sederhana dan pengetahuan yang belum maksimal itu bisa dijawab dengan logika sederhana. Oke, okay, Bu ya saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh.